Alright. Ya, kita masih mau ngapain? Tonton aja nih acara. Udah ganti. Kita mau ngapain sekarang? Kita mau ngapain? Kita nggak mau ngapa-ngapain, kita jongkok aja gimana? Kita kan mempunyai video-video lucu yang akan kita play atau putarkan untuk komentar. VVCU! Bro. Iya, bro. Vivi cuy itu, bro. Iya, bro. Ada yang ngetok. Tuk. Vivi cuy. Siapa itu? Ya, itu betul. Gimana? Yang pertama? Yang pertama kita akan melihat ini ada kucing ini, kucing. Kucing? Ah, kucing ya. Oke. Okay. Ah, kita lihatnya, kucing ya. Ah, ush. Kucing ini kayaknya mahal nih. Oh. Head, kosong. Ada bolanya? Oh, ada bolanya. Head. Head. Di mana kucingnya? Di mana kucingnya? Kucingnya di mana? Dia nebak. Betul. Ada lagi. Coba lagi. Lagi. Di mana? Tengah lagi. Di mana? Ya betul. Cuma di komen. Kucing nebak ditepokin sama. Itu bukan VVCU, video-video keren itu. Benar. Gitu ya. Coba kucing yang satu ini apakah ini lucu nih ya? Kalau tadi kan nebak itu pinter kan? Pinter. Ya kalau yang ini coba kita lihat nih. Oh, itu pintu masuknya. Itu pintunya dia tapi dikasih plastik itu kan kecil. Iya. Tayang kuting. Iya, oke. Habis kuting. Selanjutnya juga kita punya VVCU yang satu ini. Nah, masih kucing lagi nih. Kita lihat. Ait. Ini apa ini? Oh, ada dua kucingnya. Kucing. Hei, bos. Ragu-ragu. Ragu-ragu kucing. Udahlah, Icuk. Ngapain ragu-ragu di sana lo? Dijorokin. Enggak, itu sebenarnya diginiin. Gemes gitu kan. Oh, dia gemes ya? Gemes. Sim, langsung loncat gitu. Oh, ada juga kucing kayak gitu ya? Sim, namanya kucing. Apa? Oh, kucing. Iya. Okay, pokoknya okay, itu okay. Kucing punya potensi. Coba selanjutnya. Oke. Okay. Kalau yang ini dia happy banget. Oke. Okay. Coba kita lihat. Wow. Dapat konsol game. Dapat Nintendo Wii. Oh. Isi. Itu kotaknya doang isinya sepatu. Salah. Kenapa dibanting-banting? Isinya sepatu. Dia mau ngapain? Gol. Ya Allah. Gol. Happy-nya. Soalnya itu emang hasil tabungannya dia. Oh gitu. Setahun terakhir dia cuma makan nasi sama garam. Oh gitu, persen banget. Makanya dia. Akhirnya terbalaskan juga iya. Berikutnya, kalau ini berlawanan dari happy, yaitu takut. Takut. Oke. Mari kita lihat. Oh, mau disuntik. Tayang. Laki-laki salah, macam salah, apa kamu? Salah dia laki-laki. Takut. Ya elah. Lah. Hei, laki-laki apa itu, Ini. Gitu, ini. Apa sih? Jangan. Ojo, Kang Mas, ojo. Ojo, toh. Oke. Berikutnya. Kita selanjutnya, kita akan melihat ini berhubungan dengan berenang. Berenang? Iya. Nah, ini lihat. Usus. Ayo, Pak. Gayanya sih udah asik, nih. Bapak loncat, Pak. Ayo, Pak. Loncat, Pak. Bapak bisa, Pak. Ayo, Pak. Oke, yuk. Beku. Datar. Itu sakit itu. Makanya dites dulu itu air apa cincau ya. Coba diinjak-injak dulu gitu loh. Jangan langsung terjun orang tuh. Oke. Kalau yang berikut apa, Mas Tana? Kalau yang ini nggak tahu nih apa yang ada di pikirannya sehingga dia melakukan hal berikut ini. Coba kita lihat. Aduh. Aku, Ninja Hattori. Mulai tapi ini kayaknya seru deh. Mengajak anak-anak bermain di taman. Ih, seru.
Lebih seru lagi kalau di lantainya kita sebar beling. Iya, sama paku, jadi biar bisa ditambel. Okay. Tapi yang berikut ini, Mas Danang. Iya, yang berikut ini akibat kalau tidak hati-hati. Tidak hati-hati? Mari. Apa yang terjadi? Coba kita lihat ya. Lah. Hati-hati sih. Makanya hati-hati ya. Nah, jangan masuk sembarangan. Oh iya dong. Tunggu bel dulu. Permisi dulu, baru masuk. Iya. Berikut. Tadi gak apa dia, bro? Hah? Gak apa dia tadi? Gak hati-hati. Gak hati-hati. Hati-hati. Kus endang dong. Hati-hati itu. Oke. Okay. Gimana? Ya oke lah. Yang berikutnya ini parkir sembarangan akibatnya jadinya seperti ini nih. Gak bisa, Pak. Saya tuh gak parkir sembarangan. Saya tidak terima, kata dia. Saya tidak terima. Oke. Okay. Kalau Bapak gitu maunya, fine. Oke. Okay. Fine. Saya tidak peduli. Okay. I don't care. Bapak mau kunci, fine. Biarin. Bapak mau kunci roda saya. Bapak gak tahu saya 4 WD. Saya tetap pergi. Hah? Jadi roda depan saya juga bisa jalan. Ayo. Ada ini, mobil itu ya. Ini siapa yang derek siapa lagi? Ini mobil 4x4 ini. Ini mobil. Supirnya gitu. Leh, kok mobil saya mundur sendiri? Ada apa ini? Siapa yang masukin gigi mundur? Iya. Oke. Bro, kita akan nostalgia dulu. Ya. Ini kita akan menuju ke permainan Nintendo. Oh, iya. Nintendo tuh yang terkenal tuh Mario Bros. Mario bro. Kita... Mario itu bro? Iya bro. Ngajak temen lo? Mario? Mario? Iya. Ah, itu nama merek kalau aku sebutin. Iya, jangan. Okay. Coba kita lihat nih. Woi, Mario Kart. Ini kan game kan. Kok ini enggak lucu nih ya? Maksudnya kita pengen ngasih lihat ini permainan salah satu permainan famous Nintendo zaman dulu Mario Kart. Seru banget nih main ini kan. Ini seperti Crash Team Racing juga ya. Oh, cool ya. Tuh, keren kan? Keren. Tetapi in the real world. Betul sekali, itu tadi yang game-nya. Tetapi iya. Apa yang akan terjadi kalau Mario Kart dibawa ke dunia nyata? Coba kita lihat. Itu dia Om Mario-nya. Hai. Habis itu kena macet lagi. Itu lihat itu ada foto KTP-nya di bawah. Pilih senjata. Kulit pisang. Apa yang terjadi? Wah, dia dapat kulit pisang. Kenapa dia serius banget? Lagipula orang-orang itu gak mau bersaing sama dia gitu. Belum. Mereka cuma pengen pulang. Iya benar. Dan ini di... ini bukan dia lagi. Ada Kika apa? Ada Kika. Gue pengen coba. Gue mau melakukan itu. Ayo kita lakuin itu ya Pak, kemana-mana. Aduh jangan. Kita gak punya waktu untuk itu. Oh iya. Itu orang pasti gak punya pacar dan gak punya pekerjaan. Iya betul. Ya baiklah kalau begitu. Itu dia tadi VVCU-nya untuk segmen ini. Gimana? Ah ya udahlah. Berdiri. Oke, kalau begitu mari kita akhiri acara yang tidak lucu ini. Abis ini ada Tonight Show ya. Lucu enggak, bikin pinter enggak, bikin kaya enggak, bikin cakep enggak. Jadi ya udahlah. Ngapain lo tonton? Udah enggak usah nonton lagi. Episode selanjutnya Episode selanjutnya dari The Comment. Lady.
wangi banget. Wow. Kenapa kalau ada yang ngikutin? Cantik deh pakai gini. Ada Luna Maya. Luna Maya. Wah. Itu sama siapa? Wayne Rooney. Masih inget gak ini lagi foto di mana? Ini kayak di Ragunan nih. Bukan. Belakangnya kandang gajah. Belakangnya itu. Ini jadi pegang. Oke, ini adalah permainan tebak gambar. Waduh. Silakan. Ikan. Oh, nyantet begitu nah. Iya. Oh. Burung. Makanya kita mau ngasih contoh komentar biar sabar dalam menjalani puasa di segmen Tahan Sabar. Kita lihat, dia ngapa? Buset! Hai! Oh my God! Jangan. Mau, gue kayak skuternya mati. Mati. Syukurin. Kan sakit. Diangkat juga. Itu dia ya. Ya, saya melaporkan dari tempat kejadian. Kenapa mukanya sedih banget ya, Pak? Kejadiannya terjadi 3 tahun yang lalu ya. Lah, jadi... lu ngapain lu? Bro, gue lagi jalan aja, bro. Oke. Lu pakai jas boleh juga, bro. Oke, saya ulang lagi. Saya melaporkan dari tempat kejadian. Di mana ada pembunuhan seekor ayam di sini. Lah, mau dibikin ayam goreng, Pak? Betul, bro. Lah. Yo, gue mewas. Saya Koji itu di belakang. Terus hal apa yang sebaiknya dilakukan dan tidak dilakukan saat kita berpuasa dengan hashtagnya The Comment Ramadan. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Empat, lima, enam, tujuh, delapan, satu, dua, tiga, empat. Bisa.